Biasanya kalau di Magic Quest tepuk tangannya lebih meriah lagi. Nah, sebelumnya. Jadi sebelum pertunjukan kita berdua, saya sekarang butuh dua orang laki-laki dan satu perempuan. Jangan dari divisi direktur ya, kalau bisa dari yang lain. Jadi nanti yang membantu saya, semoga dapat door prize. Ya, siapa? Terserah. Pas. Nah, udah ditunjuk-tunjuk tuh. Silahkan maju. Maju. Dua lagi. Siapa dua lagi? Terserah. Ada yang mau? Gini deh, Pak Sahir, boleh tunjuk siapa aja biar nggak nolak. Nah, boleh Pak. Oh, yang mana ya? Suruh maju. Cewek satu, cowok satu, cowok dua. Satu cewek, Mita. Yang kedua cowok ya. Ini Dani Duban. Yang ketiga Pak Fikri. Terima kasih Pak Sahir. Pak Fikri dan Pak Dani boleh maju. Kalau gak maju, SP1 keluar. Silakan. Udah tahu gak ngapain Pak Dani? Gak enak hati ya. Halo Mbak. Satu lagi mana? Oh, bapaknya. Alat peraganya boleh dikeluarkan. Jadi kalau tadi udah main yang ya rada lucu, kita akan main yang lebih serius. Di sini saya memiliki 4 alat peraga. Mbak Mita, pegang seperti ini. Dan Mbak Mita, saya kasih nama angka 1. Bapak, siapa? Pak Fikri, Bapak nomor 2. Pegang pentingnya seperti ini, Pak. 2 nama. Ya. Pegang seperti itu. Jangan ke bawah-bawah ya. Seperti ini tetap. Dan pada yang terakhir, pegang Pak, pastikan dadasnya ada di atas kepala Bapak. Ini ditempel di ya, seperti ini. Tangan kanannya pegang ini biar lebih kuat. Ya, seperti itu. Bagus, ada naik lagi. Sip. Nanti saya akan ditutup matanya dan saya akan menebas satu persatu alat peraga yang ada di sini. Dan Bapak boleh pindah posisi di mana saja diatur oleh tim saya. Jadi Bapak. Dan di sini saya juga punya alat peraga, alat penutup mata. Gelap. Pak, cek gelap. Pak Dani, berdoa aja. Dani dan Pak Fikri boleh berpindah tempat di mana saja. Mbak Vita juga boleh terserah di mana saja. Jadi nanti ketika saya bilang teriak, saya mohon teriak yang keras-keras. Saya tidak melihat, saya menggunakan alat pendengar saya. Bisa dimengerti? Sekarang boleh berpindah posisi. Jika sudah, boleh kasih tahu saya.
Sudah. Alat peraganya mana? Mana nih alat peraganya? Kalau yang gak naik atas panggung tuh ketawa ya, bukan tepuk tangan dulu. Nah, gitu dong. Mana alat peraganya, lama sekali? Oke. Mbak Minta. Sekarang teriak sekeras-kerasnya. Gak usah pakai emosi. Jangan lupa like and subscribe. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Dani juga.